penonton. Kasih lihat tas. Lihat, lihat. Tas celananya kena sepeda nih. Tuh. Robek celananya. Ini sedikit saja, jangan panjang-panjang. Jadi lagi senang bungkus paket ya. Lagi senang bungkus paket. Satu biji pakai ini aja lah. Ini pohon emas dapat dari Gunung Kawi kan. Dari Gunung Kawi ya. Tidur lagi tas. Bukan kena rantai, bukan kan tas? Ya ini sih, ini kan gelong-gelongnya. Nggak kerasa larak, kurang. Oh, tapi kerasa lebat. Oh, nggak bilang kan udah sisa kok. Serangkan belakangan, biye. Sedap. Ambil cipta. Omel siapa? Saya tuh gak omel, nasehat.
ini ceritanya tas. Iya, iya. Kan di mobil kan enggak ada air toh. Iya, iya. Oke, sih. Ya, ya. Haus banget, enggak ada air gitu. Apa perlu dipersin kanepo ya buat saya minum kan begitu tas. Ya. Ya, terus kan mampir ke warung toh. Ya. Mampir ke warung yang dia tanya, tolong tanyain sana ada gelas kecil enggak gitu kan. Dan saya pikir gelas kecil enggak ada, belilah yang botol gede buat aku minum ya tas. Ya. Kalau buat kecil kan mau dibawa pulang. Nah sampai di mobil dia cengengesan. Dan mau nyuruhnya tadi buat beli yang aku gelas kecil buat di rumah. Ya saya enggak beli yang buat minum kayak gitu ya. Padahal saya udah kehausan gitu di mobil kan. Ditanya lagi enggak makan. Saya ke panggil. Udah gitu enggak dapat. Ya, sampai saya ngomong apa perlu dipersenkan ibu buat saya minum ya gitu. Nah terus ada lagi. Ketemu lah satu warung lagi. Dia turun. Katanya disitu gak bisa nyerin katanya. Jadi gak beli satu pun buat aku minum. Tidak ada. Oh ya sudah. Jadi mama gak minum dong. Terus dengan salam jauh lagi. Terus gitu ketemu deh ada Alfamart. Di Alfamart kali beli minum. Ada Alfamart mah gak ada gitu kan. Terus jadi iya saya masuk tuh buat minum buat saya gitu tas. Terus sana lagi terus sampai putar balik ya. Nah putar balik ke toko bangunan baru dia nanya mau beli ikan asin gitu pertanyaannya pas itu. Nah di situ beli minum saya baru saya minum ya, saya juga udah kayak orang ini loh, beli barang udah dibayar barangnya ditinggal tas tuh hampir saya tinggal dulu ini malah ketinggalan gitu. Itu katanya dianggap mama katanya omel. Lu saya enggak dibeli. Aku udah bingung pas ngomongnya pas. Udah masuk warung saya enggak dibeli. Aku udah pahamnya. Terus terakhirnya kan sudah dapat tuh minuman gelasnya tas yang kecil dong. Sudah dapat tas. Suruh beli obat nyamuk gitu kan biar nyamuknya sehat terus. Kasih obat. Nah sudah beli yang ini iya sejam gitu kan ya udah gitu kan. Saya pikir ya sudah bayar itu selesai loh pas dia pergi lagi ke dalam ambil yang lain lagi. Nah begitu ngambil yang lain yang itu sudah jadi kata saya mau mulai itu yang sudah dipilih. Oh itu juga kalau kamu yang awal itu dulu ya kan saya juga kayak orang linglung aja sih dengan gitu kan masa ngomong begitu kan. Nah habis itu kan memang dirasa di mobil sudah lain suasananya. Mama sudah mulai cemberut gitu kan. Kita ketawarin. Nah, mau makan nasi padang. Tidak ada jawaban. Terus saya ngomong lagi apa itu. Baru mama jawab. Ada ikan asin gitu. Tuh, saya ngomong apa kok jadi ikan asin sih. Berarti dari bahasnya lain gitu kan. Baru dia ngomong lagi. Nah, tadi nawarin nasi padang. Kan ada ikan asin itu digoreng gitu. Nah, jadi ngomongnya apa saya? Jawabannya dia menjawabnya setelah saya mempertanyakan yang berikutnya tas. Jadi kan saya sudah lupa apa yang saya tanya loh. Gitu. Nah, jadi kan yang lola sebenarnya loadingnya lama kan lama. Aku juga yang kena gitu. Dan sekarang dia ngamuk ini dinamis dia sembuhkan. Oh, jangan lihat-lihatin tas. Nah, itu kamu lihat ini. Oh ini enggak apa-apa. Coba kamu tempelin aja bersihnya di sini. Ini jadi tinggi pakai kaki loh. Nah itu. Pokoknya kayak orang disiksa aja itu tas ya. Disiksa 7 hari 7 malam enggak makan nasi, enggak makan lontong. Cuma makan bakso sama durian. Sedap. Udah kalau aku salah ya udah maafin lah gitu ya deh. Gimana mah kalau aku salah maafin lah mami ayam disit lah tadi sudah ditawarin mau nasi padang apa bakso demi ayam aduh ambil depan udah disok seolah-olah lagi disiksa lagi gini
aku curhat ini di WhatsApp. Hari ini aku dipukulin sama suami saya, bapak pelur pantat sama ini pisahan gitu, pada kirim makanan pisahan gitu. Mau baikkan apa enggak, Ma? Selin sebenarnya tas, tapi dia sendiri yang marah gitu gitu. Kalau disita lari ke tas, itu masukin ke tadi barangnya. Masukin lah. Oh, tadi di, ada video ini ya. Kalau kamu bohong itu, ya, kamu sih masukin ke satu-satu. Yang maksudnya dibungkus itu kayak yang seperti tadi. Ya apa berlaku nanti gitu. Nah itu kan, nah kayak gitu. Apakah pilih satu? Gitu. Tapi jangan terlalu kencang, tak patah dia. Yang penting kok bekerja. Satu-satu, nah gitu, satu-satu. Nah, satu-satu gitu. Enggak, jangan dipikir kan. Ini buat satu ini kan satu set. Nah, begini kok maksudnya. Nah, udah. Ambil plastiknya. Cuma mau ketawa-ketawa pasti nanti kamar, Mas. Nah, begini ya. Nah, langsung masukin saja, nggak usah dilihat yang taruh ini. Ini jangan ditekan ya, Mas. Nah, ini beda soalnya. Potongin lagi segitu itunya. Potongin itu bagi dua itu. Itu mama begitu memang, Mas. Wah, papa tuh nggak kaget sama ini. Ini sih masih mending termasuk paling cuma nangis-nangis gitu doang. Marah-marah? Bukannya itu, kalau mamanya Yayu dulu kelompok surupan ya. Nah, sama saya disini gini lah. Udah terserah mau kesurupan yang kami, gak apa-apa gitu kan. Nah, ya begitu sadar dia kembali, malu sama saya. Kok malu ini copot dulu entar. Lak jendela. Usah pakai plastik satu aja tuh. Jadi coklat mana? Ah, itu kan ini. Ini baikkan sama. Yang penting sini sudah dibungkus. Kayaknya dapat emas. Tuh, pohon mas tas yang dapat dari gunung tariknya. Pak Terang. Ini kepalanya masih sini. Pakai busu gede aja tas. Kalau ini anu ada riskan. Iya, sama pecah. Kok pakai yang gede aja tuh yang kaku? Bukan yang kaku yang bawah yang papa bikin. Nah ya itulah atas. Ya kalau itu kotaknya atas. Nah ini baru tuh. Ah, ini baru kuat. Nah itu langsung lakbannya gitu. Lakban sampai habis gak apa-apa. Habis ini. Ini itu tuh mama beli tuh. Gimana? Kudu, dia tuh mau tidur. Biar gak ada yang ganggu, dia nangis dulu. Nangis, dia check out this. Check out dulu. Enggak. Enteng kok. Enteng nulis, kan tulisnya nyara. Yakin Tasya atas yang ngeledekin mama. Check out dulu lah ya. Tempelan langsung baik. Lu ngeri yang pertama. Nah. Nih. Takon-takon, takut abang terus, dia nangis.
apa-apa itu mungkin sudah tidak sah sebenarnya kalau secara agama. Cener patah. Coba dulu sebelum bapak kepas ngelicin. Seneng kan main lakban? Itu sebenarnya sudah itu buat gunting itu sudah tinggal. Itu ya. Tasya udah bisa bekerja nih, nah nanti setiap tanggal 1 mulai bulan depan dapat gajian yang bocah nih. Jadi jualan online-nya ini Tasya ini. Ya, kalau kamu mau pegang-pegang, maksudnya yang dimainkan itu mungkin. Dimoreng. Sampai celananya gulung gara-gara ngejar Pikachu. Ada kalau di game itu game Pikachu. Pikachu. Umi umi kue si video sudah. Rasakan segera ya kan. Teguk itu. Enak kan masih hangat lah. Ini roti itu temennya pada makan tas. Kopi minum dulu lah. Mau jahat. Biasa bikin kopi juga ya Tas. Ngambek boleh, marah jangan ya Tas. Tas, marah boleh ngambek jangan ya. Kamu di Kursi ini mau ngejualan mama. Ini cilik kan. Kenapa? Karena kesuwek wek. Tidak kan tas jajan. Mujur. Oh, dulu kau. Nah, celananya Tasya robek.
Jadi di Lakmada begitu saja dulu. Rasanya semen putih dulu waktu aku beli sekitar tahun waktu aku beli itu dari tahun 2013 cuma 70.000. Masa sekarang 110. Mak, dulu semen kayak gini saya beli cuma 70.000 deh semen putih. Waktu tasnya baru lahir 2013. Masa sekarang 110 mahal sekali ya. Murah bagaimana, dulu saya beli 70, sekarang 110, masa naik lipat kan? Menurut kamu lebih banyak kalau beli roda. Sedekah. Berarti kamu udah gak jengkel, Mak? Masih. Ya, jangan, Mak. Masuk ke rumah, aku gak beli, saya juga haus sekali. Kalau kamu ini udah buyu-buyu tok, kamu nanti. Betino. Masikan. Enak kan? Sedap. Itu bau bagus dengarnya keluar. Ini itu minum asam namanya. Ya, udah selesai itu beresin ya. Bye bye. Bye. Celananya tasnya semek. Ya tas yang semek tas sudah bagus lagi. Udah ditambal. Bye.